Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operasional Haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi akan segera dimulai. Insyaallah tanggal 24 Mei kloter pertama akan tiba di Madinah Al Munawwarah. Berkaitan dengan itu, kami selaku staf teknis haji di KJRI Jeddah ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kepada seluruh tenaga pendukung PPIH Arab Saudi, kami ucapkan selamat karena Anda sudah terpilih menjadi pelayan tamu-tamu Allah tahun ini. Nikmat ini harus kita syukuri dengan cara bekerja secara total, maksimal, penuh amanah dan tanggung jawab, dan jangan memanfaatkan status sebagai tenaga pendukung PPIH Arab Saudi untuk kepentingan pribadi. Jaga aman ini baik-baik, manfaatkan untuk melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa akhir-akhir ini beredar iklan jasa untuk menunaikan ibadah haji bagi WNI yang ada di Arab Saudi dengan menggunakan logo Kementerian Agama dan nama Ditjen PHU. Dalam kesempatan ini, perlu kami sampaikan bahwa iklan tersebut tidak ada hubungannya dengan Kementerian Agama RI maupun dengan Direktorat Jenderal Haji dan Umroh. Bahwa hal tersebut di luar tanggung jawab kami, oleh karena itu kepada masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi agar berhati-hati dengan iklan tersebut, dan sekali lagi kami nyatakan bahwa iklan tersebut tidak ada hubungannya dengan Kementerian Agama, dengan Ditjen PHU dan Kantor Urusan Haji di Jeddah. Terima kasih, semoga penjelasan ini bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.